Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Baper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah, apa kabar? Kesini dari pagi, Bu, ya? Apa dari kemarin, jangan-jangan? Oh, gitu. Nanti kita rencananya mau bikin kontrakan di sebelah, Bu. Nih. Ibu-ibu mau kesini, nanti bisa jauh-jauh hari, ya. Mudah-mudahan tetap semangat, Ibu, ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran dan dapat diamalkan atau dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bernilai ibadah di mata Allah, ya. Bertemu lagi bersama saya, Bobby Maulana, dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia siraman kolbu, sejukkan hati. Kita absen dulu, saya pengen tahu nih yang warna kuning dari mana, warna pink dari mana, warna biru dari mana. Coba nanti senyumnya jangan lupa buat pemirsa sama keluarga di rumah. Coba saya mau tes senyumnya gimana, Bu? Takut ada lipstik nempel di gigi, ya? Yang pertama, Majelis Taklim Nurul Ihsan Sindangkasih Ciamis. Majelis Taklim Syuhada Haur Gelis Indramayu. Majelis Taklim Al Fauziah Cibereum Tasik. Majelis Taklim Nurbaiti Sidareja Cilacap. Bapak-bapak silakan boleh di sini semuanya berdiri kemudian ucapkan salam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah ada di siraman kolbu. Terima kasih juga oleh-olehnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua, ya. Amin. Si pocong makan biji kenari. Satu. Makannya berdua sama si adik. Satu. Benahi hati, perbaiki diri. Agar jadi manusia yang lebih baik. Tema kita pagi hari ini di siraman kolbu adalah pentingnya membenahi hati. Wah, temanya bagus sekali nih. Pak Ustadz, silahkan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Allahumma amin. Tema kita adalah pentingnya membenahi hati. Selama ini kalau kita mau membenahi hati itu hanya cuma pikiran kita hanya di hati menjadi tenang, hanya seperti itu. Sebenarnya dalam membenahi hati ini insya Allah banyak hal yang bisa kita lakukan dan insya Allah juga dampaknya untuk kita juga sangat banyak sekali. Dari membenahi hati. Orang tidak pernah tahu bahwasanya bagaimana membenahi hati itu orang bisa sehat, orang jarang tahu. Jarang sekali tahu. Walaupun itu seorang muslim jangan jarang sekali tahu. Nah, itu dari mana? Nah, inilah dari pembenahan hati inilah yang kita ketahui. Contoh, saya akan memberikan contoh. Seorang melakukan perbuatan tidak baik. Dia emosional, dia marah, hobinya seperti itu. Tahu nggak besok ke depannya dia nanti kalau perempuan ada kanker? Kalau dia laki-laki, tahukah besoknya dia ada stroke? Nggak akan tahu. Tapi saya mencoba menjelaskan. Membenahi hati adalah memahami. Memahami aturan-aturan kita sebagai seorang muslim. Saya kasih contoh. Salah satu ayat ini yang sering saya ceritakan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya, dan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Musibah yang diterima seseorang, musibah yang kita terima itu disebabkan dari buah tangan kita sendiri. Berarti musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan pada kita. Betul enggak, Bu?
Betul. Itu Allah menceritakan itu dari perbuatan kita. Berarti dari dosa kita. Paham ya? Itu diceritakan oleh Allah Ta'ala, kita tinggal memahami maksud Allah ini. Kemudian kalau kita itu paham, ayo kita lakukan. Dosa apa saya sehingga saya itu dimunculkan penyakit ini oleh Allah Ta'ala. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau itu sudah dosa, berarti ada unsur obatnya. Obat sudah. Obat dari dosa itu adalah taubat. Obatnya itu taubat sebenarnya. Nah ini orang tidak paham. Yang dari ayat tersebut kita harus mengetahui bahwasanya obat itulah yang harus kita kerjakan. Jadi kalau umpamanya dosa kita apa? Senengannya suuzon, senengannya curiga, senengannya merasa yang dia pikirkan itu benar. Pasti di otak itu. Nah kalau itu sudah kita kerjakan terus-menerus setiap hari, setiap minggu, di bulan, tahun, normal kalau suatu ketika kalau kita merasa lebih itu otak kita sakit, yaitu dengan diberi oleh Allah Ta'ala pusing. Ya. Pusing itulah musibah yang harus diterima kita karena kita merasa yang kita pikirkan benar. Padahal yang kita pikirkan itu ya suuzon, ya curiga, ya merasa benar padahal gak ada dalilnya yang jelas. Nah inilah perbuatan bentukannya musibah. Apa selanjutnya? Insya Allah akan saya lanjutkan nanti. Insya Allah. Sabar ya Bu, Pak. Membenahi hati itu berarti membenahi akhlak kita, Pak Ustadz ya. Insya Allah. Bagaimana kita itu mempunyai menjadi manusia yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Mungkin pemirsa di rumah atau ibu-ibu jamaah ada yang memiliki masalah dalam kehidupan pribadi, penyakit, ya Bu ya. Atau mungkin permasalahan-permasalahan lain, yuk sama-sama kita belajar di Siraman Qalbu.